Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Kita tengok nih pantauan selanjutnya. Datang dari Kuala Tungkal, Tanjap Bar. Para nahkoda kapal angkutan barang di pelabuhan Tanggorajo Ulu terpaksa masih tetap berlayar meski ombak saat ini tengah tinggi. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, iyalah. Tapi tetap kita harus pakai safety yo, supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini dia pantauan Bang Jack. Pelabuhan Tanggorajo Ulu merupakan pelabuhan tertua di dalam kota Kuala Tungkal, sebab pelabuhan tersebut merupakan tempat transit khusus kapal angkutan barang, sehingga tak jarang terlihat pemandangan banyaknya kapal angkutan barang yang bersandar di pelabuhan Tanggorajo Ulu. Kapal yang sedang bersandar tersebut rata-rata merupakan kapal yang sedang menunggu muatan angkutan barang, seperti kebutuhan sembako dan barang material bangunan dengan tujuan antar kabupaten dan antar provinsi. Herman, seorang nahkoda kapal, mengatakan di musim ombak tinggi seperti saat ini, ia dan nahkoda kapal lain tak mampu berbuat banyak, karena mereka harus berlayar dengan harapan barang bawaan yang dibawa sampai ke tempat tujuan. Meski demikian, safety peralatan seperti pelampung selalu tersedia di kapal miliknya. Bukan menjadi hal pertama bagi dirinya berlayar ketika ombak tinggi. Bahkan kondisi seperti ini telah puluhan tahun ia lakoni sebagai nahkoda kapal angkutan barang demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Agak tinggi sedikit lah ombak ya. Kalau untuk kapal muatan ini kayak mana Bang Kito? Kalau ombak tinggi ini kita ngurangi muatan atau standar biasa lah? Standar ya. Kalau sekarang kan mana Bang, pendapatan kita untuk buat barang nih, mana kalau kapal? Sepi. Agak sepi lah ya. Biasanya kalau satu kapal nih berapa ton muatannya? 10 ya. Terkadang pun 5 pun kadang enggak ada ini ya, nah, cukup ya. Selain nakoda kapal, ungkapan serupa juga dikatakan ABK kapal Juliadi. Ia menceritakan suka duka sendiri ketika berlayar saat ombak tinggi. Bahkan ia kerap merasa tidak yakin kapal angkutan barang sampai tujuan ketika di laut lepas. Mereka pun harus sigap untuk melihat barang bawaan masih tetap dalam kondisi aman. Ombak kurang. Ombak tidak begitu kurang ini ya. Tidak begitu ini. Kalau kita selaku pendapatan ya, Pak, kalau sekarang nih untuk angkutan barang kita nih, kapal nih, buat nih. Sepi orang nih, kadang-kadang ada yang balik modal nih. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.